Go. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita mau ngeren ikan cupang giant ekor lebar. Nah, ini ganjainya kalau saya ya seperti ini karena tempatnya sempit, nggak luas, jadi saya ini per antara 5 sampai 7 ekor ya per box es krim nih. Ini saya mau ambil beberapa ikannya, mau saya ren biar cepet gede. Nih, kalau saya gini nih ternak giant ya gini di box es krim 55 usia 2 bulanan. Mungkin kalau dibandingin di tempat-tempat lain mungkin size-nya ini kalah cepet gede ya, ya karena saya pengen ngembangin giant dengan kondisi dan lahan tempat saya yang kurang memadai. Yang intinya di sini saya mau budidayakan juga jenis ikan giant. Jadi teman-teman sekalian yang punya lahan sempit atau lahan yang enggak lebar, enggak luas, itu jangan putus asa. Ini saya juga bisa kok nerapin ternak cupang jenis giant di wadah yang enggak begitu luas, wadah yang enggak lebar. Yang penting kita niat dah. Ya oke, langsung aja ya. Enggak usah bertele-tele, kita renin aja ikan-ikan giantnya. Mau betina mau jantan, langsung angkat nih. Langsung diangkat aja, ini belum pada mutasi bagian ada. Langsung diangkat aja. Mana lagi ya? Pokoknya langsung diangkat aja ini ya. Mudah-mudahan cepat mutasi aja. Masih big. Coba kita ren anak-anakan giant ini. Indukan giant ini dulu saya dapat dari teman saya. Nih kalau saya sebutin itu dari Bang Sandy Abis Susilo. Saya dapatkan dulu kurang lebih setahunan yang lalu lah, itu dari Bekasi. Ini udah generasi ketiga ya, udah sampai ketiganya ya. Saya nggak mau nyebutin itu F1, F2, F3, F4. Pokoknya ini udah anakan yang ketiga kalinya. Dari inbreed ada, di antar besan juga ada, dari ketemu sepupu sama sepupu ada, dah gitu aja paling gampang. Ntar kalau nyebutin F1, F2, F3, F4 malah ribet. Intinya ini udah generasi ketiganya. Ini saya mau lanjutin lagi sampai hingga generasi keempat. Kenapa saya suka? Karena ini ikannya, ekor-ekornya cukup lebar sih. Ntar saya review di luar ya. Yang lanjut. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pagi bukannya ngopi, malah di perairan sawah. Di pagi hari bukannya olahraga, malah nyari kutu air. Gunanya
Kancak-kancak nyong, sing ning omah ning dindi pokoknya aja lali subscribe. Subscribe and like share. Eh carane